mana Ibu? Dari Batam ke Kalemang, Jawa Tengah, mau ke Ketapang, Kalimantan Barat. Mudik Mas, setelah berapa tahun ya? Setelah pandemi itu 3 tahun mungkin ya? Ini baru bisa mudik kembali. Saya alhamdulillah senang banget bisa ketemu keluarga lagi di Kalimantan. Makanya ini kesempatan luar biasa. Terima kasih. Arus mudik ini, posko terpadu ini kita buka yang pertama tanggal hari ini berlaku, tanggal 25 April sampai dengan tanggal 10 Mei. Terus kemudian yang kedua, bahwa ada pergerakan penumpang arus mudik saat ini sudah mengalami kenaikan kurang lebih 14%. Terhitung sudah mulai dari kemarin, 14%. Kita nanti saya tinggal menghitung nanti sampai tanggal ada arus berangkat dan arus mudik. Arus mudik ini rencana mulai dari H-5, mulai besok nanti kita lihat pergerakannya. Insya Allah semua posko ini kami terpadu dari TNI, Polri, terus kemudian juga dari seluruh stakeholder yang ada di Bandara Internasional ini. Kita bersama-sama memberikan pelayanan, memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik melalui bandara ini. Pak, untuk yang berangkat berapa persen, Pak? Angkanya Pak? Angkanya yang pertama berangkat ini hari ini kemarin sudah memasuki untuk berangkat saja itu 3.000. Kedatangan kurang lebih 2.800-an per hari. Per hari. Mulai ramai kapan, Pak? Mulai ramai kapan? Nanti Hamin kurang lebih nanti kurang tanggal 27. April, besok ini akan terjadi lonjakan, berarti kurang 2 hari lagi kita lihat. Pak, kedatangan paling banyak dari kota mana? Kedatangan dari Jakarta, kemudian juga dari Banjarmasin, Kalimantan, terus kemudian juga dari Makassar, karena flight-nya aja yang terbatas dari Makassar baru satu flight setiap hari, dan itu full. Jadi mudah-mudahan ini extra flight yang sekarang sudah ada, sudah terhitung ada 8 flight penambahan dari seluruh kota ini. Sementara itu dari